Cara bongkar valve dari nol, eh, cepetan be, berdurasi be, aja sampai 5 menit be. Bisa. 12 detik. 20 detik. Kita lepas popornya mas, terus kita lepas ini ada, kalau kita ngarani udelan ini, terus ini ada baut samping ya kan, baut samping. Oke, lepas. Berarti cincinnya dilepas dulu. 40 detik. Pasang cepat, cek gembosi yang ini. Jadi mas nanti kan sudah lepas ini, baru digembosin. Nanti kita kita cek biasanya dibongkar di sebelah ya. Kepalangan ini, nganu tampilan itu dibongkar. 1 menit 3 detik. Ini mas tinggal gini diputer ya kan. Terus dilihat pentilannya mas. Aduh, coba kena. Jadi pentilannya ini dilihat, ini ada kotoran ganjal apa enggak. Kalau ada diambil apa dicuci lagi, terus ini setelah itu dikembalikan. Terus cara mumpanya pertama gini mas. Oke. 1 menit 40 43. Santai weh. Pus. Wes, oke. Sup. Kembalikan awal. Gue sih duduk mah lebih. 2 menit. Pitung menit aja subuh. Kalau tukang servis 7 menit lama. Oke, gotang, gotang. Kita ini mas ya. Sambil ditarik setengah kali putaran. Ya, kembali lagi, hop, terus. Yang 6. Ya. Oke. Hop. Nanti kalau perkiraan ini anginnya sudah 1000 atau 1500 dipukul. Biar kotoran yang tersisa biar keluar. Terus. Hop. Oke, bersih. Kita kembalikan awal. 3 menit. Wis sedang dan pasangan kan dah. Perkara tele dah. Loro ni terus ya, keren. Cepatan. Tak sudah dengan ini. Oke, dipasang ini baut ini mas. Ini ada segi 6, ya kan? Terus nanti sama tang aja dirapetin, nggak usah kenceng-kenceng. Sip. Oke. Cincin, cincin. Hampir 4 menit. Oke, kencengin cincinnya. Aja sampai 6 menit deh, ngisi di sini. Tes, ya mas, tek. Pasang, baut. Ini kalau open gak enak. Tes. Es. Es, jasa, bukan, gimana? Kita anginnya berapa ini, kita isi 1000 ini, 1200. Oke mas, siap, matur suwun.